lah perjuangan mau mencari berburu makanan untuk berbuka di Tokyo. Tokyo kota yang memberikan saya banyak kemewahan, kesenangan, keindahan. Tapi di kala bulan puasa, disitulah saya merasa sedih. Ini perjalanan saya hari ini, puasa pertama untuk mencari toko Indonesia. Ya. Di Tokyo. Ya, ini dah dari stasiun Shin-Okubo agak berjalan sedikit ke Okubo sekitar 300 meter ini perjalanan saya. Susah mencari makanan halal, makanan yang selera sama dengan kita orang Indonesia. Paling saya mau berburu ya beberapa makanan, paling yang cepat saji, cari cabe, bawang, dan ikan asin, tempe, kurma, kalau ada ya nanti saya hunting hunting target hari ini. Dari kerja capek-capek langsung berburu makanan. Paling ya cukup buat seminggu paling enggak dah. Ini Okubo ini seperti sedikit seperti pasar tradisional ya. Orang masih diperbolehkan berjualan di pinggir jalan, seperti dibiarkan ini area untuk turis melihatnya. Ya. Ini udah berapa dari sini Okubo ke Okubo Station itu warung Indonesia ini lokasinya di Okubo. Tokyo. Sini juga like seperti Red Street ya. Banyak tempat-tempat hiburan malam. Ini ada sayuran. Ini perjuangan hari ini. Wah, ini bisa membatalkan puasa nih yang di depan ini jalan ini sekarang. Saya nyotingnya agak malu-malu sedikit soalnya nggak enak, orang Jepang ini sangat sensitif, mereka sangat menjaga privacy, jadi saya nggak seenaknya nyoting ini, nyoting pura-pura aja nih. Oh, ini bisa batalkan puasa ini katanya. Alright. Ini dia. Shin-Okubo. Ini kayaknya udah dekat ini. Ya. Ini dekat terminal inilah Okubo ini. Kalau nggak salah di bawah sini. Ya. Udah nyampe ini kayaknya. Ya inilah dia. Masuk gang sempit. Videonya agak goyang-goyang ini.
Harus di fix dulu ntar. Inilah dia. Ini kebalik kayaknya di sini. Indonesia Store. Tulisannya. Ah, inilah dia. Warung Indonesia. Bawangnya udah mulai kering-kering ini. Itulah dia warungnya. Wah, rame banget orang. Bulan puasa rame. Orang-orang Indonesia belanja di sini. Kayaknya anak-anak pelajar atau yang kerja-kerja kontrak belanja. Ya, begini nih. Nanti saya akan tunjukkan apa aja yang saya beli setelah video ini. Ya, selesai ini yang ini saya sudah sampai rumah. Inilah barang yang saya beli hari ini. Totalnya segitu ya, sejutaan lah saya belanja, padahal belanja segitu aja beli kurma. Dua kurma. Ya, itu seperti rawon cepat saji itu ya. Sop buntut rawon apalagi itu. Ya, soto ayam rawon ini buntutnya. Ini satu buah ini ya, mau satu bungkus ini ya 15-20 ribuan kayaknya. Itu daun-daun, lima daun salam kalau nggak salah. Saya mau pakai ntar pas mau bikin kare. Mendingan itu ketemu ikan asin, apa bawal kayaknya. Dua potong itu harganya hampir 50.000 itu di rupiah. Lagi saya beli soto ayam banyak sekali, berapa saset itu. Bawang, bawang ini seperempat berapa? 40-50 ribu harganya. Ini cabe, kalau cabe sambal balado ini yang udah jadi. Lumayan, orang orang kita udah ngirim barang. Biasanya dari Thailand aja yang beginian. Sekarang udah lumayan ya. Orang kita udah produksi yang beginian. Ya. Nice. Itu sambal satu botol 570.000 itu harganya. Itu cabe keriting. Ini rendang dalam bungkus, rendang Padang itu satu bungkus begitu. Saya beli dua. Itu satunya 150, mau 300.000 itu duanya. Ini bakso sapi 200 ribuan. Ini tempe, saya beli tiga itu untuk stok semingguan lah, kalau bisa jadi puasa tenang, nanti bikin masak sendiri gimana lah. Total semua 1 jutaan itu, padahal segitu aja itu belanja saya. Disitulah saya merasa sedih pas bulan puasa di Tokyo.
Oke, selamat puasa Indonesia. Bagaimanapun Anda di sana jauh lebih baik dari kami di sini, spesial di bulan puasa. Selamat menunaikan ibadah puasa.